The House of Representatives Budget Committee, the national excise tax revenue continues to fall short. DPR Budget Committee head Aziz Yamsuddin says the national excise tax revenue had only reached 8 trillion rupiah, far below the target of 157 trillion rupiah. Aziz blames lack of enforcement is to blame for the disappointing numbers. A rise in illegally smuggled goods through ports has also contributed to the law excise tax revenue. The reverse trend, as it is this calling for str stricter taxation legal enforcement, particularly from the form plastic sector, which has been a law contributor to the revenue. Hasil capaian sekarang baru sekitar sekitar 7, sekian ya, 8 lah ya, 8 triliun itu dari target 150-an kan relatif cukup perlu kerja keras ya gitu. Nah tentu eh, ini menjadi dasar nanti kami rapat dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dari target yang diberikan yaitu 157, pencapaian target per April ya, per April itu sekitar 8 triliunan itu. Nanti kita cek di sisi mana sih bolongnya di mana? Terus potensi yang bisa pengenaan cukai apa? Dan kan tadi kita terima, misalnya dari sisi plastik, kemudian banyaknya eh, impor rokok yang gelap, ya kan begitu. Di sektor-sektor pelabuhan pelabuhan tikus itu, kita juga minta bekerja sama kepada bea cukai, aparatur penegak hukum. Yang eh, dari hasil rapat dengan pendapat umum ini, eh, kalau kita boleh ambil poin, eh, salah satu poin adalah law enforcement.